Assalamualaikum sahabat landscape. Kali ini kita akan menghias kue ulang tahun anniversary pernikahan bentuk love dengan ukuran 24 cm. Nah, sama seperti biasa, pinggirannya kita beri krim, kemudian kita beri filling. Lanjut, kita tutup layar kedua, lalu kita beri krim dasar. Nah, setelah kita beri krim dasar, kemudian kita beri krim utamanya yang berwarna merah. Kita beri krim ke semua permukaannya hingga semua tertutup dengan krim. Nah, setelah itu kemudian kita haluskan. Nah, setelah itu kita sisihkan, lanjut kita akan membuat hiasan figurannya. Figurannya ada dua, sepasang suami istri. Mengenakan baju pernikahan. Nah, kemudian kita bungkus. Ini adalah hiasan untuk roknya. Cara saya membuat figuran seperti ini. Nah, ini kita buat hiasan untuk tangannya. Lanjut, kita akan buat hiasan untuk kepalanya.
Nah, ini kemudian kita buat hiasan hijabnya. Hijabnya bentuknya sederhana. Kemudian kita buat figuran untuk laki-lakinya. Nah, figuran laki-lakinya sudah hampir selesai. Ini kita akan buat hiasan untuk tangannya. Lanjut kita buat hiasan kepalanya, wajahnya juga. Nah, kemudian kita pasang, kita rapikan. Nah, figurannya sudah selesai. Nah, ini kita akan buat hiasan pita di atas kuenya menggunakan fondan seperti ini contohnya. Ini untuk hiasan pitanya. Cara saya seperti ini membuatnya. Nah, ini sudah selesai hiasan pitanya. Kita sisihkan dulu, lalu kita buat hiasan lainnya. Lalu kita pasang hiasan pitanya lagi. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita pasang hiasan figurannya. Ini kita akan buat hiasan untuk hatinya, love di pitanya.
Lanjut kita buat hiasan untuk ucapannya. Masih menggunakan fondan. Kemudian kita hias dulu pinggiran bawahnya. Saya hanya menggunakan plastik spuit saja. Kemudian kita pasang ucapannya. Ini dia hiasan kali ini ke ulang tahun anniversary dengan bentuk love. Selamat mencoba ya, dan terima kasih.